Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Presiden Jokowi siapkan 35 sapi untuk kurban. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyiapkan 35 sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, yang jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021. Total sapi yang dipersiapkan ada 35 ekor, setiap provinsi mendapat 1 ekor dan ada 1 ekor untuk Masjid Istiqlal, kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta. Sapi kurban dari Presiden beratnya bervariasi, mulai dari 800 kg sampai 1 ton. Semua telah disterilisasi oleh Dinas Peternakan Daerah, kata Heru. Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan sapi-sapi tersebut dan di bawah kontrol dokter hewan setempat, ia menambahkan. Pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun ini harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau Idul Adha 2021 jatuh pada Selasa 20 Juli. Hal itu diputuskan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat menentukan 1 Zulhijjah 1442 H, Sabtu, 10 Juli 2021. Hilal sudah terlihat, sehingga 1 Zulhijjah sama dengan Ahad tanggal 11 Juli 2021 dalam perhitungan Masehi. Karenanya, Idul Adha jatuh pada hari Selasa 20 Juli, kata Menteri Agama Yakut Cholil Kumas. Kementerian Agama telah menerbitkan 2 surat edaran mengenai pelaksanaan ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021. Surat Edaran Menteri Agama antara lain berisi petunjuk teknis pelaksanaan ibadah Idul Adha baik di daerah pelaksana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat dan daerah di luar area PPKM darurat.